Dilansir bola.net, Jose Mourinho mengatakan bahwa jadwal padat yang dimiliki oleh Manchester United membuat klub dalam situasi gila. Namun ia juga mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang ia inginkan. Pertandingan melawan Hull City semalam di Old Trafford merupakan pertandingan keempat United dalam waktu kurang dari 2 pekan, atau laga kedua mereka dalam 4 hari. Jadwal tersebut jelas berat untuk skuad United. Namun Mourinho berkeras bahwa ia menikmati semuanya. Ini adalah waktu yang amat sibuk untuk kami. Dengan begitu banyak pertandingan di 4 kompetisi. Tulis Mourinho dikutip dari The Mirror. Satu-satunya cara untuk melaluinya adalah dengan fokus pada pertandingan berikutnya. Karena bukan misi yang mustahil untuk memenangkan 1 pertandingan, hanya laga yang sulit. Di mana kami mampu menang. Ia melanjutkan, ini adalah situasi yang gila. Namun itulah yang kami inginkan. Karena kami ingin melaju sejauh mungkin di semua kompetisi yang kami ikuti. Cara kami untuk melewatinya adalah dengan melewati laga demi laga. United sendiri akhirnya hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Hull. Sekian info dari kami. Silakan klik subscribe untuk info selanjutnya. Terima kasih. Salam. Kurang Update News.